Oke, kalian bisa lihat sendiri pemasangan tuntas. Nah, untuk di sini kita klik aja selesai, teman-teman ya. Dan di sini kita scroll hapus aplikasi yang berjalan di latar belakang, guys ya. Oke, untuk tampilan gamenya seperti gini, guys ya. Waduh, Grotopia, teman-teman ya. Kita bakalan memainkan buka untuk gamenya tersebut. Apakah ini bisa dimainkan? Let's go, baby, let's go. Gimana, cok? Gini tampilnya kah? Atau gini, cok? Gue gak tahu juga, guys ya. Oke. Apakah ini bakalan worth it? Bisa. Wow, gila sih. Yo, halo, what's up? Welcome back with me again. Back lagi, guys ya. Di channel YouTube gue, Nguradara Tutorial Alkin. Anjay. Oke, teman-teman ya. Seperti biasa, gue bakalan bikin konten tutorial lagi. Yaitu tutorial HP Oppo A37F yang kalian tunggu-tunggukan ataupun yang kalian requestkan, guys ya. Oke, kemarin ada salah satu dari subscriber, dia pengen, bang, coba bikin konten download game Grotopia, bang, dan juga mainkan, bang, di A37F. Waduh, ini udah banyak banget yang komen, guys ya, seperti gini komennya, guys ya, biar kalian tahu. Oke, nah gue bakalan bikinin kontennya, kalian harus tonton aja video ini sampai selesai agar kalian itu tahu, guys ya. Dan sebelum menonton video ini, saya harap jangan lupa dibantu di subscribe agar aku tambah semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP A37F ini, teman-teman ya. Oke, tanpa banyak lama-lama, kita langsung masuk aja, guys ya, ke inti videonya, guys ya. Oke, let's go. Nah, guys ya, untuk di sini gue bakalan mendownload, guys ya, dan juga memainkan game Grotopia ini, guys ya, di HP A37F. Nah, kita bakalan download aja langsung di Play Store. Apakah ini support di HP Oppo? Oke. Kita langsung klik aja langsung dan kita bakalan install untuk aplikasi Grotopia. Ini gue gak tahu ini game apa sebenarnya, guys ya, tapi ini request dari kalian semua, gue bakalan bikinin gitu loh. Oke, Grotopia. Oke, ini guys ya, Grotopia. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Oh, ini guys ya. Ini cok gamenya. Mencari Grotopia. Aplikasi ini tidak akan berfungsi untuk perangkat Anda. Waduh, waduh, waduh. Kenapa ini kok nggak bisa, cok? Waduh, parah nih, guys ya. Oke, kalau nggak bisa ini nggak support di HP A37F, mendingan kita langsung download aja melalui Google, guys ya, seperti biasa. Oke, di sini kita klik aja langsung Google. Kalian bisa cari ditelusurin yaitu download game Grotopia, guys ya. Oke, seperti gitu. Nah, di sini udah, kok jam assemble, cok? Salah bos. Sabar dulu. Grow. Oke, ini guys ya, game Grotopia, teman-teman ya. Oke, untuk tampilan gamenya seperti gini ya, teman-teman ya. Lewat dari Play Store, kita lihat dulu. Waduh, waduh, parah sih kalau nggak bisa di-download, guys ya. Wow, perangkat Anda tidak kompatibel dengan versi ini, guys ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Main bareng komunitas kami untuk membangun, berkebun, dan menciptakan dunia. Itu tentang gamenya, teman-teman ya. Oke, betul di sini nggak bisa karena versinya tidak kompatibel di HP A37F. Nah, kita bakalan unduh ataupun download, guys ya, melalui dari link-link ini, guys ya. Kita masuk aja ke APK Kumo, teman-teman ya. Oke, ini downloadnya secara gratis, guys ya, melalui Google gitu loh. Oke. Nah, untuk di sini kalian bisa download aja yang versi yang terbaru, teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, download APK sekitar 196 MB, guys ya. Oke, lumayan kecil, cok. Lumayan kecil. Lumayan lah bagi gue, cok. Oke, nah untuk di sini ada all version, guys ya. Versi lama kita klik aja see more. Oke, lihat lainnya. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Wow, gila sih, updatean yang terbaru di tanggal Oktober 6 2023 Android 7, guys ya. Wow, parah sih. Berarti kita mengunduh yang versi terbaru itu otomatis nggak bisa, guys ya. Artinya nggak support gitu loh. Kita kan apa namanya, versi Androidnya 5 ya, teman-teman ya. Oke, kita bakalan mengunduh yang rekomendasi dengan HP A37F. Nah, ini guys ya, Grotopia 4.34 dengan tanggal apa namanya, bulan Agustus tanggal 2 2023 Android 5 plus. Oke, ini guys ya, kalian bisa lihat seri. Kita klik aja. Nah, untuk di sini untuk file downloadnya sekitar 156 MB untuk Androidnya 5 plus dan juga no DPI. Kita klik aja langsung unduh, guys ya, secara gratis. Nah, di sini kita klik aja download dan klik detail, teman-teman ya.
Oke, untuk tampilannya ini gue udah mengunduhnya udah tadi. Untuk unduhnya udah cepet banget guys ya, sekitar 17 detik. BTW di sini gue udah unduh guys ya, punya 2 gitu tadi nah. Oke, kalau kalian udah selesai untuk mengunduh file dari aplikasi game Grotovia, kalian bisa download aja langsung melalui aplikasi ZArchiver ataupun juga aplikasi pengolahan file. Kita buka aplikasi ZArchiver. Oke, setelah itu kita masuk ke file download. Nah, bakalan ada guys ya Grotovia 434 apkcomo.com. Kalian bisa klik aja langsung di sini, kalian bisa klik install dan kalian bisa klik pemasangan paket ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita unduh terlebih dahulu untuk aplikasi game Grotovia. Kita lanjut install dan klik pasang. Oke, kita bakal berhasil untuk mengunduhnya dan mendownloadnya. Dan kita akan mainkan ya teman-teman ya, apakah ini bakalan bisa dimainkan di HP kentang gue, cok. Anjay. Oke, di sini gue sih belum tahu ini game ini game apa ya teman-teman ya. Tahu-taunya sih kayak komunitas gitu, kata berkebun guys ya. Gue sih belum tahu, belum pernah mainkan guys ya. Demi request dari kalian semua guys ya. Requestnya seperti gitu, disuruh untuk download dan juga memainkan game Grotovia ini di 37 app. Dia udah lama banget komen, udah berkali-kali komen, baru kita bikin aja. Sorry banget ya guys ya, karena banyak banget komen-komen teman-teman yang pada lainnya guys ya, biar dapat gitu loh. Gue bakalan bikin sih, tapi ya gitulah guys ya. Gak kalian komen langsung bikin gitu, gak gitu guys ya. Kita harus berpikir juga gitu loh, apakah itu bisa gitu loh. Oke, di sini kita tunggu terlebih dahulu. Menginstal teman-teman ya Grotovia di HP 37 app. Wah, ini dari bentuk aplikasinya guys ya, kayak orang-orang apa ini, agak duit tak tahu cok. Oke, menginstal ini cukup lama kayaknya guys ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri pemasangan tuntas. Nah, untuk di sini kita klik aja selesai teman-teman ya. Dan di sini kita scroll hapus aplikasi yang berjalan di latar belakang guys ya. Oke, untuk tampilan gamenya seperti gini guys ya. Waduh, Grotovia teman-teman ya. Kita bakalan memainkan, buka untuk gamenya tersebut. Apakah ini bisa dimainkan? Let's go baby, let's go. Gimana cok, gini tampilnya kah? Atau gini cok, gue gak tahu juga guys ya. Oke, apakah ini bakalan worth it? Bisa, wow gila sih. Grotovia bisa guys ya. Kita kecilin dulu. Oke, kalian bisa lihat seri Grotovia Play Online dan Optis. Nah, di sini kita klik aja yang Optis dulu. Apa ini? Untuk ada personal setting minimal max volume start musik. Oke, nggak penting ini musik doang guys ya. Oke, di sini kita klik aja Play Online. Nah, untuk di sini ada please confirmation your game below. This is a preferred setting and will not expect gameplay. Set your age. Oke, ini kita disuruh untuk menulis umur kita ya teman-teman ya. All kita pak umur gue sih berapa nih? Ya sekitar 20-an, 21 gitu loh guys ya. Oke, kalau udah konfirmasi ya umur. Oke. Oke, di sini ada apa nih? Legal test and free facts, legal documentation. I will know to know more about my please impression. Oke, di sini kita klik aja XP. Yes, kirim. Oke, help enrollers. Gue nggak ngerti ini apa nih. The Grotovia kode. Oke, kode fix, support facts, free facts, dan di sini I pick the enrollers guys ya. Oke, di sini ada name, kita tickle cream, I have grow ID. Wih, ID cok, gue gak tahu nih cok. I have and grow ID. Kalau kalian punya ID-nya tersebut, kalian bisa masukkan guys ya, kayak login gitu. Nah, BTW gue gak ada, kita connect aja dah. Getting safer and rest, update Grotovia. Wah, kita disuruh untuk update cok, yang versi terbaru teman-teman. Waduh, parah sih. Waduh, parah, gak bisa main kah? Kita klik aja update Grotovia, oke. Kita masuk aja ke Play Store. Gimana mau update, cok? Gak support gitu loh. Waduh, parah. Parah, cok. Gimana ini, teman-teman ya? Parah banget, guys ya. Wow. Ini sedangkan ini gak bisa dimain, guys. Cok, lihat nih, aplikasi ini tidak kompatibel lagi dengan perangkat Anda. Hubungi developer untuk info lebih lanjut. Kita mainkan aja, tapi disuruh untuk update, guys ya. Gue kalau pakai update yang versi terbaru itu nggak support gitu, gimana cok? Aduh, parah banget nih dah. Itulah guys ya fungsinya guys ya, api kentang. Wah, parah, nggak bisa apa-apa, gue nyerah dah.
Intinya gue udah bikinin kontennya itu yang request mah banget. Gue sih udah bisa mendownload tapi memainkan di sini nggak, belum bisa cok. Kita ulang lagi guys ya. Kita ulang lagi, kita buka lagi untuk gamenya tersebut, Growtopia ini. Di sini gue juga nggak tahu ini gamenya disuruh ngapain nih teman-teman ya. Itu tulisnya kayak ada wah nanya-nanya gini gitu loh. Oke, play online. Di sini nih. Kita ganti nama aja guys ya. Ganti nama aja gak bisa cok. Oh, bisa. Namanya Derah. Oke, namanya Derah. Connects. Getting server address locked, update. Wah, disuruh untuk update cuman. Disuruh untuk update, cok. Locked server connecting, login on Derah, update reveals the wow, update is now enabled for your device. Go get it your net or to install before you can play online. Kita disuruh untuk update baru bisa login dan memainkan guys ya. Nah, sedangkan di HP Put37 app versi yang terbaru itu nggak support guys. Wah, gimana nih cok, anjay. Ya segitu aja, gue nggak ngerti lagi guys ya. Disuruh update, update-nya nggak bisa. Ya wajar dah HP kita itu speknya rendah banget guys ya. Oke, untuk video kali ini cara mendownload dan memainkan Growtopia seperti gini guys ya. Oke, makasih yang udah request. Jangan lupa dibantu di subscribe. Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya teman-teman ya. Oke, let's go.